الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Ya, ini breaking news dari Habib Novel. Saya barusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu, udah abaikan saja. Jangan terprovokasi. Ya, ajakan-ajakan yang begini nih, yang gak mutu ini, gak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan. Kita tebarkan kasih sayang. Kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun dan alasannya apapun. Karena di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Dan negara kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya. Umat Islam terbesar di dunia. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari bersama-sama kita jaga kedamaian negeri ini. Kita jaga persatuan negeri ini. Mari kita pupuk rasa saling mencintai sesama anak bangsa. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang semakin besar dan bangsa yang semakin makmur. Jazakumullah khairan. Sampaikan pesan saya ini kepada yang lain. InsyaAllah manfaat dan membawa rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.